أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Terima kasih yang dipertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut mengambil bahagian dalam perbahasan bajet pada kali ini. Yang dipertua, kita tahu bahawa belanjawan ini adalah merupakan satu instrumen bagaimana kerajaan mengagihkan sumber kekayaan negara, sama ada di peringkat pendapatan maupun juga perbelanjaan yang diurus secara adil dan juga saksama. Di samping ianya adalah bertujuan untuk menstabilkan pembangunan ekonomi negara. Ini adalah fungsi belanjawan. Justru itu yang dipertua, belanjawan ini mestilah seimbang dalam memenuhi keperluan manusia dan juga rakyat dan juga negara kita. Dan keseimbangan itu jangan semata-mata kita nilai dari sudut timbangan duniawi semata-mata, tetapi mestilah juga dilihat kepada tuntutan ukhrawinya. Yang dipertua, keseimbangan faktor duniawi dan juga ukhrawi ini adalah merupakan suatu yang sangat penting, bukan saja untuk memastikan supaya suburnya pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga adalah untuk mewujudkan sebuah tamadun dan juga kemajuan yang sejahtera dan makmur, dan juga kehidupan rakyat yang harmoni dan sentosa. Yang dipertua, tuntutan keseimbangan ini sebenarnya boleh kita lihat dalam apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kamu untuk mendirikan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah. Artinya, segeralah kamu mendirikan sembahyang, menunaikan perintah Allah, dan tinggallah segala bentuk urusan jual beli. Yang demikian itu, kata Allah, adalah bagi kamu yang terbaik, yang terbaik bagi kamu, jika sekiranya kamu mengerti. Apabila kamu telah selesai mendirikan sembahyang, artinya selesai menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu ke atas muka bumi ini. Wa dzkurullaha katsira wa bataghu min fadlillah, carilah kurniaan-kurniaan Allah, habuan-habuan dunia yang dianugerahkan oleh Allah. Dan dalam masa yang sama, wa dzkurullaha katsira, dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Ayat yang saya baca daripada surah Al-Jumu'ah ini sebenarnya mendidik kita untuk tawazun ataupun seimbang antara keperluan duniawi dan juga ukhrawi dalam pengurusan kehidupan kita, terutama berkenaan dengan belanjawan yang sedang saya sentuh ini. Yang pertamanya tadi saya sebut ialah, Allah sebut ialah tunaikan salat bila azan dan ketepikan dulu segala urusan jual beli. Dan apabila selesai solat, maka pergilah ke seluruh penjuru alam ini, di muka bumi ini, untuk mencari rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mestilah yang pertama menyelesaikan dulu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian carilah rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang paling penting dalam usaha kita mencari keuntungan, kemewahan, kemajuan, rezeki yang dikurniakan oleh Allah, apa yang Allah sebut dalam ayat ini ialah wadzkurullaha katsira, ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya, kita jangan lupa Allah sewaktu mengurus perbelanjaan dan juga ataupun belanjawan ini, supaya kita juga jangan lupa pantang larangnya, sebab mengurus dan memacu pertumbuhan ekonomi ini, di sana ada alal haramnya, di sana ada dosa pahalanya, dan di sana ada syurga nerakanya yang perlu diambil kira. Mudah-mudahan daripada situlah insya-Allah kita akan beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Yang dipertua,
Lantaran itu, jika sekiranya kita benar-benar mau melahirkan satu keseimbangan dalam pengurusan dan pelaksanaan belanjawan negara ini, kita memerlukan sebuah kerajaan sebagai pemacu ataupun sebagai pengendali ekonomi negara ini yang takutkan Allah, yang patuh syariah, dan kerajaan yang jujur dan bertanggungjawab di atas kuasa dan mandat yang diberikan oleh rakyat yang dimiliki oleh mereka. Kita tidak mahu sebuah kerajaan yang boros, kerajaan yang rakus dalam mengurus sumber kekayaan negara, sehingga akhirnya terjebak dalam projek-projek mega yang membazir, yang tidak membawa keuntungan yang banyak kepada rakyat Marhaen dan juga kepada negara umumnya. Dan juga kita tidak mahu sebuah kerajaan yang hanya memikirkan soal keuntungan duniawi semata-mata tanpa merojok dan melihat, mengambil kira soal kerugian ukhrawi yang bakal memusnahkan tamadun negara dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi yang dipertua, cantik dan indah bagaimanapun bajet ataupun yang belanjawan yang kita bentangkan ini, kita namakan dia sebagai ibu bajet ke, kita namakan dia sebagai bapa bajet ke, jika sekiranya kerajaan masih belum keluar daripada situasi corruption umpamanya, tidak telus dan juga tidak patuh syariah, seperti rasuah yang masih berleluasa. Kalau saya lihat dalam satu indeks yang dikeluarkan oleh Indeks Persepsi Rasuah 2016, Malaysia turun satu anak tangga, berada pada kedudukan 55 daripada 176 buah negara. Dan juga kalau dilihat pada Transparency International Malaysia, ukuran skor Malaysia juga merosot kepada 46 berbanding 50 tahun yang lalu. Dan ini juga telah melahirkan satu kebimbangan daripada Presiden Transparency International ini, yang juga melahirkan rasa bimbang kerana masih belum wujud satu keinginan politik yang tinggi dalam negara kita ini untuk menangani rasuah yang semakin hari semakin membara, yang semakin hari semakin membimbangkan kita. Jadi rasuah masih berluasa. Kalau pecah amanah juga masih berlaku. Ketirisan menjadi rutin dalam negara kita. Amalan riba sebagai contoh yang dimurkai oleh Allah juga masih bermaharajalela. Maka bajet 2018 ini pada saya, dia tidak akan ke mana. Dia tidak akan ke mana dan dia akan mengulang orang panggil duka lama ataupun akan berterusanlah malapetaka silam, dan ia akan menjadi bajet yang hanya indah khabar dari rupa yang sebenar, ataupun dia akan menjadi bajet yang manis di bibir tetapi pahit di tekak untuk kita menerima realiti ini. Yang dipertua, saya tekankan perkara ini sebab setiap tahun kita baca laporan audit dan juga kita juga baca laporan yang dikeluarkan oleh pihak SPRM. Ada saja ketirisan, ada saja penyalahgunaan dana, ada saja pembaziran yang membawa pada kerugian anak-anak syarikat kerajaan, kerajaan sama ada di peringkat federal ataupun di peringkat negeri. Berlakunya rasuah yang berleluasa, melibatkan kaki tangan kerajaan, melibatkan pemimpin-pemimpin politik dan seumpamanya. Jadi cuba kerajaan beritahu kepada kita semua pada hari ini, apakah sebenarnya tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan dengan satu tindakan yang efektif, satu tindakan yang benar-benar berkesan untuk menangani perkara-perkara seperti ini sebagaimana yang telah dilaporkan oleh pihak audit dan juga pihak SPRM, ataupun apakah kerajaan macam buat tak kisah, selagi mana ada kuasa di tangan maka mereka yakin mereka boleh terus survive kerajaan ini walaupun laporan demi laporan yang dikeluarkan oleh audit dan SPRM ini terus mencengkam rasa bimbang kita terhadap tahap integriti dalam negara kita. Sebab saya lihat laporan audit ini dibentang setiap tahun dan keadaannya tak berubah. Masih ada saja perkara-perkara yang kita tidak ingin ini berlaku dan dilaporkan. Jadi yang dipertua, inilah peringatan saya kepada kerajaan dan juga kepada seluruh kaki tangan kerajaan yang akan mengurus dan melaksanakan bajet 2018 ini kelak. Kerana kita dua perkara, kita ada dua perkara yang akan dipantau dan diperhatikan oleh semua kita ini. Yang pertamanya ialah bajet yang dibentang.
Bajet yang dibentang ini bagaimana peruntukannya, ke mana disalurkannya, daripada mana sumbernya. Ini telah dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat di sepanjang sesi perbahasan bajet ini. Dan yang kedua ialah pelaksanaannya selepas ini. Bagaimana bajet ini dilaksanakan, bagaimana ia diurus seliakan. Sampai ketidak peruntukan-peruntukan yang telah dikemukakan itu kepada golongan sasar yang disenaraikan. Ataupun nantinya dia hanya akan berlongok di kalangan golongan pemodal-pemodal saja. Dan akhirnya yang kaya telah terus menikmati kekayaan. Dan akhirnya yang miskin terus kekal miskin. Maka jurang kaya miskin itu tak dapat dihilangkan ataupun diminimakan. Jadi inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaila yakun dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta kekayaan itu tidak berlegar di kalangan orang-orang kaya ataupun golongan pemodal semata-mata, sehingga akhirnya melakukan berlakunya satu jurang yang begitu jauh, yang begitu jarak antara yang kaya dengan miskin. Dan ini merupakan satu bentuk penindasan dan kezaliman dalam sistem ekonomi. Yang dipertua, ini yang saya mahu tekankan dalam ucap bahas saya kali ini, yang sedang saya percaya bahawa ahli-ahli yang berhormat yang lain telah pun banyak memberikan input dalam pelbagai aspek ucapan mereka. Baik, yang kedua, segmen yang kedua yang saya nak sebutkan di sini, masa yang diperuntukkan pada saya pun sangat terbatas. Saya ingin bangkitkan beberapa perkara yang menjadi isu. Yang pertama mengenai dengan projek isi RL. Dan juga berkenaan dengan kos sara hidup. Dan juga berkait dengan isu inflasi dan juga subsidi. Saya tengok mana yang sempat dalam masa yang ada ini. Yang dipertua, yang pertama ialah projek landasan kereta api pantai timur, ECRL. Yang merupakan satu projek laluan rel terpanjang di negara ini. Dengan anggaran kos sebanyak RM55 bilion. Sebagaimana kita maklum bahawa perjalanan kereta api ini akan bermula daripada terminal pengangkutan bersepadu di Gombak sampailah mengunjur ke Kota Baru. Jadi daripada sini yang dipertua, saya ingin bangkitkan satu keluhan daripada rakyat di Parlimen Temerloh yang berhubung dengan pembinaan ECRL ini. Setelah saya meneliti beberapa maklumat dan juga penelitian yang diserahkan kepada saya oleh pihak rakyat di Parlimen Temerloh ini, yang mana ada bantahan terhadap yang melibatkan pembinaan laluan rel melalui Kampung Tanjung Batu di Temerloh. Bantahan yang pertama telah dikemukakan dan dikemukakan kepada pihak yang berwajib, yang mana disebabkan cadangan laluan rel itu telah melibatkan 10 hingga 15 buah rumah rakyat tempatan. Tetapi yang dipertua, apabila penduduk setempat mengemukakan bantahan, cadangan jajaran baru yang dikemukakan oleh pihak berwajib pula melibatkan lebih daripada 30 kawasan rumah dan juga 120 sangkar ikan dan juga kebun-kebun mereka. Jadi yang pertua, saya melihat pihak kerajaan perlu tampil supaya pihak berwajib ataupun bertanggungjawab dapat mengambil risiko yang ataupun mudarat yang paling ringan dalam pembinaan projek ini. Saya meneliti satu syur yang dicadangkan oleh pihak penduduk tempatan yang sebenarnya telah dikemukakan oleh mereka kepada pihak berwajib untuk diteliti, yang mana syur tersebut lebih selamat dengan hanya melibatkan 2 ke 3 buah rumah saja yang terlibat, dan ditambah dengan kelebaran yang melangkaui 200 meter untuk pembinaan rel tersebut. Jadi perkara ini saya kira yang betul sangat penting. Justru dia melibatkan tanah-tanah penduduk tempatan, penduduk setempat, yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Malah syur yang dikemukakan oleh rakyat tempatan ini ataupun masyarakat tempatan ini lebih kurang risikonya berbanding dengan cadangan daripada pihak berwajib. Artinya apa yang saya maksudkan di sini ialah pihak yang bertanggungjawab yang mengendalikan projek ini masih mempunyai option yang lain, di mana ianya lebih ringan mudarat itu sebagaimana yang dikemukakan oleh penduduk tempatan. Jadi saya ingin bertanya, apakah sikap kerajaan terhadap isu ini? Apakah syur yang telah dikemukakan oleh pihak rakyat ini telah mendapat perhatian wajar oleh pihak kerajaan? Dan saya sangat mengharapkan supaya dia dapat dipertimbangkan dan diperhalusi untuk memastikan supaya
apa yang saya sebutkan tadi, mudaratnya lebih ringan berbanding 30 rumah yang terpaksa dikorbankan, lebih 120 sangkar ikan yang digunakan, yang dimiliki oleh penduduk tempatan dikorbankan, dan juga kebun-kebun tanaman mereka, kepada hanya 2 atau 3 buah rumah saja yang terlibat dengan plan baru ataupun syur yang baru. Dan kelebaran dan keluasan rel itu menjangkau 200 meter. Jadi saya kira ini option yang boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Jadi terima kasih Yang Dipertua atas waktu dan masa yang diperuntukkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemput Yang Berhormat Datuk Wira Alu Gajah.